Already. Come here. Okay, you go first. Hi. Wow, hi. Nara Sadi. Yes, I'm here with saya di Taitung. Okay. Saikum. Let's see. Dun, 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 dun. Whoa. We are going up there. Hai, sahabat Lintang. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel kesayangan yang selalu menyuguhkan keindahan-keindahan alam di dalamnya. Kali ini kita jalan-jalan lagi ke sebuah hutan dan pegunungan yang ada di Hong Kong. Kita mau mengenal seperti apa sih hutan dan pegunungan di Hong Kong? Jadi simak terus videonya. Tidak hanya hutan dan gunungnya saja, tapi kita akan lihat kebiasaan orang Hong Kong dengan alam pegunungan dan hutannya. Apa saja sih yang mereka lakukan? Orang Hong Kong suka sekali dengan olahraga jalan kaki, hiking ataupun juga jogging. Hai. Yes, Taitung Market, Taitung San lah. Taitung San. Wow, this is the big hiking. The extreme. Oh yes, kaya Thomas, Hadi, Lehai. Hampir setiap hari kita temukan orang-orang berjalan kaki menaiki gunung, meskipun di waktu tidak liburan. Dan mereka tidak hanya berusia muda saja, bahkan usia mereka di atas 50-an. Hiking menjadi sebuah tren olahraga bagi orang-orang Hong Kong pada umumnya. Sudah tidak heran lagi kalau hutan dan gunung di Hong Kong itu banyak pengunjungnya dari tempat-tempat wisata lainnya. Hari ini aku bersama rombongan, yaitu orang-orang asli Hong Kong, mengadakan hiking di sebuah wilayah di Saigung, yaitu di Taitung Saigung. Baik-baik. Hai, Hansin. Hai, ya. Very high. Okay. Baik, pas. Baik, thank you, Hansin. Baik, thank you, Hansin. Kok mau? Oh, ya. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Ready. Taitung San adalah salah satu dari banyak gunung dan bukit yang menghiasi pedesaan Saigung. Taitung San ini sangat recommended sekali untuk dikunjungi. Dari sini kita bisa melihat Kepulauan Seribu yang ada di bawah sana. Nah, itu dia. Tempat ini dikenal dengan Seribu Pulau karena banyak pulau-pulau kecil yang ada di bawah pegunungan ini. Asik sekali ya.
Jalanan yang dilalui di sini agak curam dan berbatuan. Pastikan kalau mau datang ke tempat ini, sahabat Lintang menggunakan sepatu yang bercakram. Ada dua tempat area foto yang sangat indah, yaitu di sini di dekat Tugu Summitnya Taitung. Di sini kita bisa melihat Pulau Seribu di bawahnya. Dan tempat terfavorit untuk berfoto berada di sini nih, di bagian batu besar yang agak menjorok ke laut. Dari bagian ini kita bisa melihat keindahan Pulau Seribu di bawahnya. Kita bisa memutari area Taitung ini dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan kurang lebih 3 jam. Rasakan sensasi di atas ketinggian dengan bisa memandangi banyak pegunungan di seputar area yang kita pandangi. Dan semua itu akan memberikan energi baru bagi tubuh dan pikiran kita. Jadi, waktu kita bekerja, kita sudah tidak akan penat lagi karena kita habis rileks di alam. Seperti halnya hutan dan pegunungan di Indonesia, hutan dan pegunungan yang ada di Hong Kong juga memiliki medan yang cukup curam dan juga tanjakan yang sangat terjal. Namanya juga pegunungan ya, tapi bagi pecinta hiking, medan seperti ini sangat menyenangkan untuk dilewati. Banyak hal yang bisa kita pelajari saat kita berdekatan dengan alam. Salah satunya yaitu kesabaran. Sabar ketika melewati jalanan yang sulit dan terjal. Kita memerlukan persiapan mental yang kuat juga. Jalannya seperti itu. Dan orang-orang Hong Kong ini sangat menyukai tantangan seperti ini. Mereka melakukannya setiap minggu. Akhirnya kita pulang. Yes, Hong Tai. Wah.
Oke sahabat lintang, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video. Jangan lupa sarannya di kolom komentar ya, biar saya dapat inspirasi yang baru lagi membuat video buat sahabat lintang semua. See you in the next video. Bye bye.